Ramadan di indonesiadermawan.id. Karena pesantren hati ini kurikulumnya ala rakyat, jadi sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi di sini itu selain belajar ngaji, kitab kuning, belajar hafalan Quran juga mempelajari tentang kebutuhan masyarakat, pertanian, peternakan, kemudian pembangunan, gamelan, seni budaya, sosial seperti itu, sehingga bisa bersinergi dengan masyarakat. Penggagasnya siapa, Pak? Penggagasnya Pak Kiai Abdul Hasan, itu Abdullah Salim Al-Mansuruddin. Kalau di sini ada sekolah jenjang formalnya, TK, PAUD, SD, SMP, SMA juga sudah ada. Beliau ingin pesantren ayat ini selamanya gratis. Gimana pendidikan yang sangat berkualitas, namun biayanya sangat terjangkau. Bahkan tidak ada biaya, seperti itu. Berarti di sini gratis? Gratis semuanya. Dari TK, SD, PAUD, SMP, SMA, mondoknya juga gratis. Seragamnya juga dari sekolah, dari pondok maksudnya. Iya. Kerja. Kamu kok sampean kok enggak mau sabun apa? Apa-apa enggak sangat sabun wis. Enggak apa, aku gatelen lho. Apa-apa, kena banyu. Bangi sabun. Bali. Engko bukane ambil apa ya? Bukane ambil tempel-tempel ambil mana? Oh, enak ta. Jadi pesantren ini masih merintis ya. Jadi seperti ini kondisinya, ada pondok putra, ada pondok putri. Kebetulan di sini adalah pondok putra. Jadi kamarnya ya masih seperti ini, masih dari bilik-bilik bambu. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang penting anak-anak kerasan dulu seperti itu. Tapi tentunya tidak meninggalkan hal-hal yang wajib, seperti peribadahan wajib itu jelas wajib. Kemudian ngaji, ada jam-jam ngaji, 5 kali jam ngaji di sini. Selawo. Bukong go. Iya. Hore! Sudah sampai ya, Dus. Buruan, mau sore ini. Sudah sore. Kok gak boleh buka puasa lho. Ayo. Ayo. Kemarin sahurnya bukanya sama daun ketela itu. Daun ketela. Iya, diapain daun ketela? Dikari. Kari. Ya. Kalau minuman air putih ya. Kalau sahur tadi pagi pakai apa? Sama. Sama. Itu lagi. Iya. Kangen enggak sih sama rumah? Kangen. Kangen. Enak di mana? Rumah apa di sini? Saya lebih senang di pesantren. Kenapa? Kalau di rumah teman-teman pada main handphone semua. Ayo undangan. Mari ini ayo ngaji bareng-bareng. Loh. Ayo ngaji bareng-bareng mari ini. Jangan.
Ayo andangan. Oh iya. Ucap teriak.